dito? Ako ah. Toko to kumni. Ako ah. Eh, gaya-gaya si Teresa. Nengon sabi nga wae dewe kan, konco-konco si bukas tayo sa wae. Yo. Apa ose? Yo lah, enggak apa-apa lah. Yo lah, enggak apa-apa lah. Yo wis, enggak apa-apa. Lah mbar kok liburin dito? Aku libur toko Samsuipo wae. Eh, Mbak, aku mau ketemu Mbak Bibi Cahyo. Oh, Bibi Cahyo toh? Iya. Koncoku iku. Amrah. Masa sih? Aku kenal toko YouTube ah. Tapi enggak tahu ketemu aku enggak deh. Mosok ah. Iya, ketemu bis. Iya, ketemu sih mek dilu mek mek sak seliweran ngono. Dek lu sombong tak sopo? Iya, jeneng ngono kuwi bocah iku ki. Mosok sih sombong banget. Ya tak kira arek-arek iku dungukur yo. Dan video kan dungukur yo. Oke, video pun. Ngecip pak yo, ngecip pokoknya aku loh mbak. Lah emang kamu tinggi apa? Iya, kan bodoh kaya aku. Iya ya makane. Sombong banget ini. Tamu nih, kayaknya konco salon gue. Maksud sih? Kulit banget kenyih. Tamu nih. Maksud sih mbak? Kandani kok, aku tiap ketemu toh, ngono gitu. Aku kiyo, nah orang ketemu nak jajanan apun kita kayak ikinin ke kulit banget. Kon bayar loh, masamu. Masuk jajan sabung gue kan bayar. Kan bayar, apa mana ombainan sih? Kayak sing legane $5 iku. Kayak ngene iki aku mau nganu. Aku mau ngujungmu ngono kan. Terus ngit kulit banget kenyih banget. Kulit era ngono. Mane hai. Lah yo iso iki. Oke, bar kok ndi to salon aku mesti. Ya lo tak ya. Kita tunggu-tunggu ah. Aku ingetin kepada sampean ya, Pak ya. Aku kira aku kawan nyoba sampean aku. Oke, lagi mau nyoba aku. Isin aku. Iya. Aku ngomong mau dirimu jare apa kuwi kan aku ngomong wong iki apik aku ngono. Masa? Oh, thank you. Yo Bibi Cah iki wong apik ana. Salah aku pengin kenal sama Yana. Aku yo ora tau ketemu sampean sih sakjane iki. Iya. Kan YouTuber wae kan YouTuber. Iya kan aku kenal di YouTube tapi enggak pernah ketemu. Kate tak sopo iki sakit to, Be. Kok aku lho mbak separo, Be. Sampeyan nunggu sampean ojo kuru-kuru ta. Oh, aku kira wis nemu. Walah. Ojo lah, ojo aku kuru. Sik yo, Beb. Aku kok entuk WhatsApp kok. Tak marani koncoku sedilu ya, Beb. Iya, oke. Sedilu ya. Sedilu ya, Beb, marani koncoku sedilu kok aku balane meneh. Ya wis lah. Aku tetep ya. Mbak Bi, tolong tuh tahun di. Aku kok salon biasa nek minggu kan ono yo belajar-belajar karo golek-golek pengalaman ngono kuwi. Apa mau kan ditumben ae tekan sampe iku? Iya, marane Mbak Evi ku mau. Sampeun kenal Mbak Evi ternyata ya Allah. Iya, biasa karo Evita kan biasanya nang salon bareng. Eh, aku mah kenal karo Mbak Evi yo. Masalah sampean. Lah kok carine iku mah kan ngomongnya api. Padahal lu enggak ngomong arek. Masa? Dek ngene ngene aku ya. Carine aman kita. Masa? Ya ampun, Dek ngene ngono. Tuku ngombe kok ngene juga. Evita ngene ngono. Kutip terus sembarang ngomong ngejol dulu sih kok yang ngono padahal gak ngerti aku lo orang nukuhi karo dia maksud sih aku kan gak ngerti sih bersing di maksud Evita kan ngomong ngono sih iya dia ini lo biasanya lo ngarep lo api ngono maksud nombuliku ya bosok kok yang ngono sih kong ini tapi sama emang medit apa enggak sih? Ya orang lah maksud aku medit oh, aku biasa lo ya tuku jajan ya dimakan bareng karo konco-konco gak tau caranya. Oh berarti Evita ini nambinnya maksudnya yeah. Walek ngono sih. Berarti apa yang ngetok ya? Iya kamu sakjane malah saya medikin dik nih walah lah dik nak tuku-tuku jajan nih lho kadang aku lho di nganu tuku jajan oke aku juga mulai kancah-kancah ini lho gak lagi paringi iya pun otos ngomong iya langsung juga mulai bapak jising gondong ya makanya kuwi tak kira ada gak medik ya ngono oh berarti dia ini baik di depan ya oke okay. Berarti awak dhewe kudu hati-hati mbak ya makanya kuwi walah kudu hati-hati lah cukup baik lah yo yo pokoknya kudu kancangan biasa ae tapi hati-hati lah iya kan aku gak ngerti kan aku kayak jenenge lambe iku biasanya iku tidak sesuai dengan hati cie hatine bosok saja nih tapi biasanya lambene kan dimanis-manis no masa sih berarti yo kaya utang-utang no iya. Oh, aduh ya kudu hati-hati ya wadah ya wadah ya makanya apa ini paspor ya wadah ya ya iya makanya wadah ini ku ya nek malah utang tuh bayangan tuh jika kan cari nih mbak-mbak kalian bukan ketipukan kita tuh harus hati-hati teman-teman sama teman-teman itu sebenarnya biasanya kan banyak ya teman-teman kita itu di depan manis wakah wakah tapi hati
hatinya busuk. Akeh, beb, akeh. Seperti itu tadi ceritanya, seperti itu tadi. Itu contoh salah satunya. Di saat konco sing siji ngelek-ngelek koncone malah diobong-obongi. Yo. Suka temen suka mengadu domba. Nah, itu. Betul, betul. Banyak sekali. Pasti kalian pasti punya temen yang seperti itu. Pasti. Sing duwe konco koyo ono komeno. Ben iso kudu hati-hati. Jadi oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa di-subscribe juga YouTube-nya Evita Vi, Risa Itaka dan punya aku sendiri.